Ini grill mobil terbaru, grill dark chrome, ada logo GR di sudutnya, ada kamera depan, kamera 360, dan ada bumper khusus, bumper Toyota. Di sini ada untuk lampu utama LED dengan fitur auto, ada list chrome, A6 bak roda, dilengkapi cakram sisi depan dan belakang, dilengkapi dengan rem ABS, lampu sen, ada di kaca spion, dilengkapi dengan kamera samping, kamera 360, sudah terpasang talang air GR, roof rail, pilar pintu berwarna hitam, sewarna bodi, ada list chrome memanjang hingga ke belakang, ini warna silver, ada tweeter, ada GR. Di sini untuk kontrol airbag, arah AC, tempat botol minum. Ini laci atas untuk penyejuk dan penyegar makanan. Kursinya dilengkapi dengan pengaturan elektrik. Ini sudah kulit ya semuanya. Ini A6040, ada rear seat entertainment, bisa pakai remote. Ini power back door ya, bisa pakai key sensor posisi di sini. Penggerak 4 roda sehingga berkendara dengan all new Fortuner ini akan mampu melibas segala medan lalui. Dengan mesin diesel 4 silinder segaris, tenaga hasil juga maksimal dan pemakaian bahan bakar juga efisien. Automatic, ada paddle seat, ada cruise control. Ini ada Eco Mode, ada Normal, ada Sport. Ini console box, rem tangan. Ini ada untuk wireless charging, pengaturan gerdang, tinggal pakai tombol. Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari segala aktivitas kita dipermudah, rezeki diperlancar, amin. Hari ini Personal Tumpang akan mereview lagi all new Fortuner VRZ GR Sport 4x4 NIK 2024 warna hitam ini ya. Freddy akan review dari segi eksterior maupun interior. Freddy juga akan review fitur-fiturnya. Sebelum melanjut, ini dibantu like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda dapat notifikasi video terbaru dari Freddy Simatupang. Jika butuh informasi konsultasi mobil baru, hubungi 0853-6207-2000 atau 0811-6122-2000. Dapatkan promo spesial untuk pembelian oli Fortuner di bulan Januari 2024. Ikutan terus ya. Ini dia all new Fortuner VRZ GR Sport 4x4 NIK 2024. Secara tampilan belum ada perubahan dari NIK 2023, hanya berubah di NIK register nomor rangka. Ini grill mobil terbaru, grill dark chrome, ada logo GR di sudutnya, ada kamera depan, kamera 360, dan ada bumper khusus, bumper Toyota. Di sini ada untuk lampu utama LED dengan fitur auto, ada list chrome, dan juga fog lamp LED, dan ada list chrome juga, ada lampu sen LED. Ini tampilan depan, tampilan elegan dan sporty untuk all new Fortuner VRZ. Kita lihat ke samping. Untuk pelaknya ini menggunakan pelak 18 inci full black, A6 bak roda, dilengkapi cakram sisi depan dan belakang, dilengkapi dengan rem ABS. Profil ban di 265/60 R18. Ini ada footstep, lampu sen, ada di kaca spion, dilengkapi dengan kamera samping, kamera 360, sudah terpasang talang air GR, roof rail, pilar pintu berwarna hitam, sewarna bodi. Ada list chrome memanjang hingga ke belakang, dilengkapi dengan stiker GR, smart entry, handle semi tarik, berlapis chrome.
Kita lihat di sini lampu untuk pintu, semua pintu, tempat botol minum, speaker. Ini berbahan soft touch. Ini kontrol pintu, ini berlapis krom. Ini warna silver, ada tweeter, ada GR. Di sini untuk kontrol airbag, arah AC, tempat botol minum. Ini laci atas untuk penyejuk dan penyegar makanan. Ini laci bawah. Ini kursi. Kursinya dilengkapi dengan pengaturan elektrik. Ini sudah kulit ya semuanya, untuk kulit. Ini kiri dan kanan sudah ada pengaturan elektriknya. Ini ada safety belt, pretensioner. Di headrestnya ada headrest GR. Kita lihat ke sisi belakang. Ini handle SIM tarik berlapis krom. Untuk door trim sama, ada lampu juga. Speaker, kontrol kaca, ini semua kaca auto ya, auto naik turun. Ini kontrol pintu. Di sini ada child lock protection. Kita sorong arah panah ini. Otomatis ini malfungsi, ini tidak bisa kita fungsikan untuk membuka pintu, hanya bisa dibuka dari luar. Kita geser lagi, ini baru berfungsi kembali. Ada GR juga. Ini ada laci, karpet GR. Ini berlapis kulit juga, jok kulit. Ini 60-40, ada rear seat entertainment, AC tiap baris, dan langit-langit warna krem. Ini untuk melipat, ini one touch tumble. Melipat, one touch tumble. Kali kita sorong, ini langsung terlipat, akses ke baris ketiganya lebih gampang. Kita lihat lagi ke sisi belakang. Ini ada stiker Tetra Drive, ini 4x4, tutup tangki sebelah kiri pengemudi. Tutup tangki sebelah kiri pengemudi. Kita lihat ke belakang, ini menggunakan cakram 6 baut roda. Ini kita lihat lagi ke sisi belakang. Lampu belakang LED. Untuk kamera belakang, posisi di sini ada sensor. Corner sensor juga ada. Bumper khusus GR. Menggunakan ban cadangannya sama dengan ban bawaan, posisi di bawah. Ini 2,8 GR Sport. Fortuner, washer belakang list chrome, spoiler headmast OLED dan sak pin antena. Ini untuk membuka bagasi belakang, kita bisa buka dari sini. Bisa pakai remote, ini power back door ya. Bisa pakai key sensor, posisi di sini. Dan untuk pengaturannya, ini tingginya kita bisa atur. Ini untuk kontrolnya. Ini untuk membuka bagasinya, kita buka dari sini. Kunci-kunci ada posisi di sini. Ini ada dongkrak kunci-kunci, ini bisa dilipat. Dan semua kursi dilengkapi dengan safety belt. Ini bagasi yang luas. Ini bisa kita taruh untuk cargo net. Ini untuk menutup. Ini kita tekan di sini. Ini tampilan belakang. Tampilan yang elegan dan sporty. Kita lihat lagi ke sisi sini. Untuk samping juga. Sisi pengemudi. Udah ada full step. List chrome. Handle SIM tarik berlapis krom. Ini ada smart entry. Untuk door trim, kombinasi warna hitam beraksen silver. Ini berbahan soft touch. Ini untuk melipat spion. Electric mirror, air pengaturan kanan, air pengaturan kiri. Mengunci pintu, central lock. Ini untuk kontrol kaca. Semua kaca auto. Ini untuk pengaturan power back door,
untuk mematikan engine start, pedalnya 2 karena otomatis. Ini pengaturan elektrik, sisi pengemudi, ini ada GR juga. Tekanan angin ban, petunjuknya di sini, depan dan belakang 29 untuk all new Fortuner. Banyak promo yang bisa Anda dapatkan untuk membeli all new Fortuner di bulan Januari 2024. Di antaranya, masih ada gratis oli dan cukup jarang sampai dengan 50.000 km. DP ringan, DP mulai 20%. Tenor kredit bisa Anda pilih hingga 5 tahun. Kita akan lanjutkan ke ruang mesin daripada all new Fortuner VRZ GR Sport 4x4 NIK 2024 ini. Ikutin terus. Ini dia ruang mesin dapur pacu daripada all new Fortuner VRZ GR Sport 2,8 4x4 NIK 2024. Mengusung mesin 2800cc, segar 4 silinder, berbahan bakar diesel, sehingga mesin daripada all new Fortuner ini dipastikan akan sangat bertenaga dan efisien dalam penggunaan bahan bakar. Nih, membuka kap mesin setelah kita buka depan. Ini air daripada washer kita kontrol dari sini. Baterai kering, kotak pius, cek oli, gratis oli dan sekarang sampai dengan 50.000 km. Ini minyak power steering. Sudah menggunakan air coolant untuk radiator, saringan hawa, rem ABS, minyak rem dan caga kita lipat di sini, dan sudah menggunakan peredam panas. Ini dipadu dengan penggerak 4 roda sehingga berkendara dengan all new Fortuner ini akan mampu melibas segala medan lalui. Dengan mesin diesel 4 silinder segaris, tenaga hasilkan juga maksimal dan pemakaian bahan bakar juga efisien. Kita lanjutkan ke interior all new Fortuner VRZ GR Sport 4x4 warna hitam NIK 2024. Ikutin terus. Prediksi Matupang sudah di dalam interior pada all new Fortuner VRZ GR Sport 2,8 4x4 warna hitam NIK 2024. Ini untuk transmisi automatic, ada paddle shift, ada cruise control. Ini ada eco mode, ada normal, ada sport. Ini console box, rem tangan. Ini ada untuk wireless charging, pengaturan gerdang tinggal pakai tombol, AC digital dengan dual zone, head unit touchscreen dengan pencerminan Apple CarPlay, Android Auto, Miracast. Ini ada untuk mereduksi cahaya, tempat kacamata, lampu kabin, LED. Ini untuk joknya kulit dan sudah menggunakan elektrik pengaturannya. Rear seat entertainment, AC 3 baris, dilengkapi dengan airbag untuk Fortuner ini. Ini untuk menghidupkan, kita injak rem, depress brake and then start engine. Oke. Ini langsung wireless charging langsung menyala. Ini ada kuncinya. Kita auto. Ini otomatis barnya akan maksimal di suhu yang kita minta. Ini untuk pengaturan kipas. Ini pengaturan suhunya di sini. Kiri kanan kita bisa bedakan ya dengan dual zone. Dan di sini pastikan selalu hidup agar bersirkulasi dalam. Ini untuk menghidupkan AC belakang. Ini untuk arah AC-nya, ini untuk pemanas belakang, ini depan, ini kita hidupkan, oke, kita close, ini ada Apple CarPlay, Android Auto, dia juga ada Miracast, ada SDL, Apple CarPlay,
Ini kita nanti download lagi Apple CarPlay-nya. Android Auto kita download Android Auto. Nanti Android Auto di Android, Apple CarPlay di Apple. Ini di sini lagi ada M Toyota berisi tentang emergency call. Ini untuk ngetek cek saldo e-money. Ini kamera. Kita lihat lagi di sini. Di medianya sumbernya itu ada di USB radio, Bluetooth, Android Auto dan Apple CarPlay. Kita juga bisa atur di settingnya untuk sound, display, dead end, monitor sound, device connection dan Bluetooth, nama device yang karung multimedia. Kita tes kamera 360, fokus kanan, fokus kiri. Kita lihat lagi di sini. Ini steering switch. Ini untuk kontrol MID multi information display. Ini untuk mengurangi speed, menambah speed. Ini cruise control. Kita berkendara dengan kecepatan konstan tanpa kita injak rem atau gas, melaju dengan kecepatan konstan. Ini untuk pengaturan washer, satu rumah washer depan, yang ujungnya ini washer belakang. Ini pengaturan lampu, lampu utama auto, LED auto. Ini fog lamp. Di putaran 6000 RPM, kecepatan maksimum 200 km per jam. Tutup tangki sebelah kiri. Indikator bahan bakar, indikator suhu. Ini untuk lipat spion, electric mirror. Oke, semua kaca auto. Dan di sini sun visor. Ini ada lampunya kalau kita buka kaca. Di sini lagi untuk langit-langit warna krem. Dan untuk secara interior belum ada perubahan dari 2023 ya. Hanya di register nomor rangka. Kita posisi parkir, kita mau geser tuas transmisi ke netral. Kita nanti colok pakai anak kunci. Nanti ini posisi mati, ini tidak bisa digeser ya. Ini untuk Fortuner VRZ GR Sport 4x4 2024. Kita lanjutkan ke spesifikasi dari oli Fortuner VRZ GR Sport NIK 2024. Ikutin terus. Spesifikasi oli Fortuner VRZ GR Sport. Panjang 4,4795 meter. Lebar 1,855 meter. Tinggi 1,835 meter. Jarak sumbu 2,745 meter. Jarak pijak depan 1,545 meter. Jarak pijak belakang 1,55 meter. Menggunakan transmisi otomatis dengan spot sequential Swiftmatic. Suspensi depan double wishbone dengan coil spring dan stabilizer. Suspensi belakang 4 link dengan LED. Sistem penggerak roda belakang. Sistem rem depan cakram berventilasi. Sistem rem belakang cakram berventilasi. Ukuran ban 265/60 R18. Menggunakan mesin 1GD FTV 4 silinder segaris DOHC VNT intercooler. Isi silinder 2755 cc. Daya maksimum 203,9 di putaran 3000-4000 RPM. Torsi maksimum 50,9 di putaran 1600-2800 RPM. Jenis bahan bakar diesel, sistem injeksi dengan common rail, kapasitas tangki 80 liter. All new Fortuner memiliki 5 pilihan warna.
Yang pertama, two-tone platinum white fur attitude black. Yang kedua, super white. Yang ketiga, silver metallic. Yang keempat, dark gray mica metallic. Yang terakhir, attitude black. Demikian tadi Prisma Tumpang sudah mereview All New Fortuner VRZ GR Sport 4x4 warna hitam tahun 2024 ini ya. Freddy sudah review dari segi eksterior maupun interior. Freddy juga sudah review fitur-fiturnya. Banyak promo spesial yang bisa dapatkan untuk pembelian All New Fortuner di bulan Januari 2024. Di antaranya masih ada gratis oli dan sekujaran sampai dengan 50.000 km. DP ringan, DP mulai 20%, tenor kredit bisa naik hingga 5 tahun. Bagi yang harga spesial, promo spesial, unit ready stock, klik like dan subscribe dan screenshot WA ke Freddy Simatupang di 0853-620-72000 atau 0811-612-2000. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga info ini bermanfaat untuk Anda. Semoga mobil All New Fortuner impian Anda, Toyota baru impian Anda dapat Anda wujudkan di bulan ini. Salam sehat buat kita semuanya. Horas. Untuk info seputar Toyota,